lewat instastorynya Natalie Holster, istri Sule, curhat. Dia mengatakan sambil menangis untuk tetap kuat. Dilansir dari akun gosip Lambe Tura, banyak netizen yang berkomentar. Ada netizen yang mengatakan jika tak ada lagi foto Natalie Holster bersama suaminya Sule. Ujar salah satu akun Pipit 1602, foto suaminya udah gak ada loh di feednya dia. Ada juga yang berkomentar, orang-orang kok bisa ya sambil nangis masih sempet-sempetnya ngambil foto. Ada juga netizen yang mengatakan drama baru. Beberapa waktu lalu Natalie Holster memposting foto cantiknya di Instagram. Dia juga menulis status dengan caption "Keep calm and stay awesome." Salah satu sahabatnya, Vanessa Angel, berkomentar, "Cantik bunda." Lalu ada DJ Joanna, "Cantik banget beb." Banyak netizen yang memuji Natalie Holster meski saat ini ada dugaan hubungan Natalie dan Sule tidak membaik. Kita doakan ya guys, semoga tidak ada apa-apa. Dan Natalie Holster dan Sule tetap membuat konten YouTube sunahnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tunggu berita-berita terbaru dari Warta Bang Haji. Wassalam.